Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anfa pada program Gulali Musik Indonesia. Program ini mencoba mengenalkan lagu-lagu daerah maupun nasional yang ada di seluruh Indonesia. Kawan Gulali sudah dengar kan episode pertama kita? Yang ini nih, gimana? Seru kan? Nah, kali ini kita punya yang gak kalah serunya loh. Kita akan membawakan lagu Putri Cineng Ayu dari daerah Bali. Sebelum kita saksikan video selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kita dan juga kepada para kawan Gulali yang telah mensupport kita selama ini. Kalau kawan Gulali ingin program seperti ini maju dan berkembang, jangan lupa scan barcode yang ada di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi. Yuk, sekarang kita tonton video selanjutnya. Kali kan didengarnya? Lagu yang kita dengarkan tadi adalah salah satu tembang masyarakat Bali yang termasuk ke dalam skarare. Skarare biasa disenandungkan oleh orang tua saat memandikan anaknya atau mengajak anaknya untuk tidur. Sementara skarare dinyanyikan dengan penuh keceriaan dan kegembiraan, seringkali mengiringi anak-anak saat memainkan beragam permainan tradisional. Lirik Putri Cineng Ayu menggunakan bahasa sederhana dan menunjukkan kasih sayang. Lagu ini menceritakan tentang seorang ibu yang sedang menasihati anaknya serta respon anak terhadap nasihat yang ibu berikan. Lirik Putri Cineng Ayu mengandung beberapa nilai kehidupan. Yang pertama adalah nilai tanggung jawab.
lirik ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah dan mengasuh saudaranya. Lirik ini juga menceritakan tentang tanggung jawab seorang ibu dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua adalah nilai kepatuhan. Seorang anak diharapkan patuh terhadap orang tuanya, karena orang tua telah melahirkan, membesarkan, juga mendidik anak-anaknya. Nah, ternyata lagu Putri Celing Ayu menyimpan nilai-nilai kehidupan bagi kita semuanya. Bagi masyarakat Bali, tembang selalu dilantunkan untuk mengiringi siklus kehidupan manusia, mulai dari kelahiran hingga kematian. Kalau kawan gue Ali suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kawan Gulali dan juga para sponsor yang telah mendukung kita selama ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Mari sayangi bangsamu, dimulai dengan menyayangi anak-anak. Dadah!